Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mulai ini di channel Bambu Larangan. Di channel Bambu Larangan kali ini sudah tiada almarhum Bang Saiful. Ada yang bilang ada orang yang nggak percaya, dia udah nggak ada. Sebenarnya memang udah meninggal ya. Waktu tahun 2022, dia baru dapat 1 tahun lah. Nah, kata. Ya sekarang mah saudara sudah tidak ada lagi dia, saya ya sudah kehilangan segalanya. Sekarang nih ya adiknya nih Bang Rafli, ya sebisa dia mungkin lah, ya namanya dia juga baru belajar ya, makanya almarhum pesan jangan sampai punah apa inian Betawi agar supaya berkembang. Almarhum selalu masih adanya mengatakan, selalu berkata begitu. Maka dari itu saya udah nggak ada yang tulang punggungnya emang dia. Sekarang saya udah sebisa-bisanya lah mencari makan. Maka dari itu saya apa, usaha kecil-kecilan, pinggir jalan, gado-gado. Habis gimana ya, sedangkan Rapi juga masih butuh biaya buat sekolah. Oke ya. Saudara, di channel kali ini kita akan bermain yang bagus. Jadi kita belajar. Belajar ya Allah ya untuk sokok. Habis gimana ya, udah nggak ada almarhum, banyak yang apa pada komentar katanya ini benar Bang Saiful udah meninggal. Emang benar ya, emang benar, ngapain sih saya bohong, emang udah nggak ada. Ya itu juga dia ibaratnya, makanya saya ini juga nggak bikin konten kadang-kadang udah sedih apa. Ya memang kada sakit lagi, ya Allah. Harus juga agak ada gejala-gejala gimana, tahu-tahu pagi-pagi itu masih minta makan, ngobrol ke tetangga. Eh pas jam 1 mulai kita berikin, ya tahu-tahu ya. Makanya saya kayak gimana ya, kayak antara percaya nggak percaya ya. Tapi gimana ya, menurut takdir ya. Ya sebenarnya sih memang dia yang pulang punggung lah dari keluarga. Memang yang saya harapkan dia yang pertama kan anak saya udah meninggal almarhumah, ninggalin anak 4. Sekarang dia nyusul ninggalin anak 2. Ya Allah, udah banyak banget anak yatim, anak piatu. Habis gimana kalau saya nggak mencari, mau bagaimana ya? Ya maka dari itu ya saya nggak mau lah terjun dengan kecil-kecilan di pinggir jalan. Ya alhamdulillah sih, ya buat sekedar makan mah ketemu lah. Sekarang gitu aja ya saudara, ya bukannya habis gimana ya, adiknya menirapi ya, belum ada apa-apanya ya, cuman kan almarhum masih adanya kadang-kadang suka ngomong rapi gini. Ya sekarang gimana ya, ya sebisa-bisanya lah kata-kata ya deh, gitu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di sini saya bukan untuk menemukan diri, di sini saya akan pengen melestarikan sini budaya pencak silat. Ya, pesan saya saudara.
Oke. Okay.